Alhamdulillah Setiap tahun aja ya? Iya Ustaz Kecuali kalau saya ke Sabilillah mungkin oh, bisa yeah. ketemu ya Gimana untuk Ramadan kali ini ibadahnya Ustaz berjalan lancar? Alhamdulillah semua Alhamdulillah. sesuai dengan yang direncanakannya Baik secara pribadi maupun kelembagaan insya Allah Penuh dengan rahmat Allah ya. dan amin. alhamdulillah sampai hari ini masih diberikan sehat buat Afiat. Amin, amin alhamdulillah. Dan tentunya sekarang pun juga masih aktif ya. Padahal semuanya ini lagi prepare Lebaran, Ustadz. Iya, ya ini memang uh, waktunya bekerja kalau lembaga oh, gitu zakat ya? itu ya. Justru hamin satu itu harus ya. standby gitu ya, sebenarnya. Karena lem, orang membayar zakat itu kan sampai pada sebelum salat itu, mm, mm, nah, iya, iya. oh, amil harus tempe itu, mesti sampai sebelum, <tuk> lah terus gimana kalau kalau mau bayar nggak ada ambil Iya, ya. betul. Oke, <laughs> oke. Okay, okay. Nanti kita akan bahas banyak Ustaz ya. Di yeah. bahasan topik Ramadan Ada Cinta Bersama Lazisabilah. Jadi kawan-kawan Premiere City Guide, saya ingatkan mungkin ada juga ada beberapa hal yang mau ditanyakan nanti boleh langsung saja. Ada bisa hubungi panggilan WhatsApp atau mungkin by chat. Tapi kalau saya sendiri menyarankan langsung saja. Ini maupun ada Ustaz Sulaiman langsung silakan bertanya di 08113600911. Nah, siang hari ini kenapa sampai Ustaz Sulaiman hadir ya di studio jadi nanti kita akan bahas banyak soal program-program unggulan lazis pada bulan Ramadan termasuk juga teknis penunaian zakat pada counter-counter zakat di bulan Ramadan itu seperti apa sih dan di tahun ini 2024 spesial lazisabilillah mengambil tema Ramadan ada cinta nanti kita ke sana tapi sebelumnya Ustadz mungkin ini memperkenalkan ya saya yakin sepertinya sudah banyak orang yang tahu Allah supaya semakin kenal ya, begitu. Ya, ya. seperti apa, Ustaz? Ya Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamu'alaikum warahmatullahi Mendengar sedikit yang dirahmati Allah Beri syukur kepada Allah, kita masih diberikan oleh Allah Kesempatan dan waktu umur untuk bisa hidup dan sampai menemui bulan Ramadan Mudah-mudahan ya. uh, Syukur rasa syukur kita kita wujudkan dengan segala perbuatan, mudah-mudahan bisa ketemu dengan uh, Ramadan tahun depan, karena tinggal yeah. satu hari ini saja. Ya, ini, yeah. uh, ini penuh dengan apa ya? Kita yeah. ini senang, apa susah ya itu? Ya, nah, yeah. dua-duanya sepertinya Ustaz Ya, uh, yeah. dan uh, mestinya sedih. kita itu sangat susah karena Allah mau memberikan banyak kesempatan banyak waktu, khususnya dalam bulan Ramadan, diberikan kesempatan apakah kita bisa mampu memanfaatkan eh, karena cintanya Allah kepada umat Rasulullah, hmm. diberikannya Ramadan inilah. Maka eh, Allah memberikan banyak sekali keistimewaan di dalam bulan Ramadan ya. ini, yang eh, fahala, rahmat, keselamatan, dan limpah apa? Apa? Eh, Pahala yang sangat berlipat-lipat, bahkan yeah. kalau kita ini uh, hari biasa itu mendapatkan satu atau mendapatkan sepuluh di Ramadan ini bisa dikali lipatkan tujuh ratus sampai sure. dengan seribu. Nah, ini kan eman-eman kita yeah. ini ya, eman-eman kalau kita ini ndak sholatnya atau ditambahi sholatnya, atau yang paling lebih-lebih itu bersedekah ya, berzakat, yeah. yeah. berinfak, itu sangat-sangat hmm. uh, istimewa dan... Uh, merupakan bagian yang manusia yang bisa membuat manusia itu jadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, mm. karena ya selain memang di, uh, diberikan kemuliaan, Allah memberikan pahala yang berlipat-lipat di bulan uh, Ramadan, Ramadan, Ramadan ini. Ya, ya <laughs> bagaimana kalau kita apa satu juta gitu sedekahnya itu bisa Allah mencatatnya, bisa satu miliar itu ya. <laughs> Allah. Kalau orang yang sangat sadari ini, ayo kita ini mumpung waktunya ini mendulang pahala ini ya. Uang kita, saudara-saudara kita, kita tumpuk di ini, di bulan Ramadan ini, agar Allah memberikan kelipatan-kelipatan yang banyak, itu hanya di uh, bulan Ramadan ini. Berkenaan dengan uh, ada cinta, memang tema di uh, Ramadan ini, Memang khusus ya karena Ramadan tahun ini itu sekaligus eh, ini kan ulang tahun lah, jazabillah. Oh, yang ya, keberapa Ustaz? Yang ke delapan ya. belas. Oh, si Ramadhan ya, dewasa itu ya. ya. Nah, persisnya itu kan kemarin itu di tiga puluh satu Maret ya. Oh, okay. <tuh>. Itu usianya persis di delapan belas. Jadi usia delapan belas ini sudah banyak yang dilakukan, hmm. sudah banyak yang Diprogramkan, ya. ya, terutama atas bantuan dari semua donatur, kepercayaan kita bisa melakukan cinta-cinta uh, ini, ya, kepada sesama. Memberikan sesuatu itu adalah satu wujud uh, cinta kepada sesama, karena sesungguhnya dunia ini pun terjadi juga karena cinta Allah kepada Rasulullah dan uh, Rasulullah kepada umatnya. Lah, umatnya kepada siapa ini juga kepada sesama. Sesamanya yang mungkin ya, kita ini harus saling berbagi ya, karena semua itu bukan milik kita. Semua itu kita pemberian, kita sadari apa yang kita lakukan, apa yang kita dapatkan. Baik harta maupun e, kesenangan dan apapun itu semua adalah nikmat dari Allah. Apalagi, lebih harta itu adalah satu titipan yang ya. nah, namanya dititipi, yaitu jangan sampai dimiliki, yang namanya titipan hmm. saja. Itulah sebagai bentuk kalau orang sangat menyadari orang beriman, wong kita ini dititipi, yang disuruh berbagi, ya, kita harus berbagilah hanya orang-orang yang teruji saja, karena ya. harta ini sangat apa yang sangat melekat itu ya manusia itu kan kalau karena diberi nafsu jadi kalau uh, tidak diberi itu nesu minta diberi sedikit katanya kurang, kurang gitu ya diberi banyak itu sombong itu nah. manusia itu ya nah disitulah uh, uh, letak letak uh, kunci kunci sebagai manusia sebagai orang yang beriman maka salah satunya bahwa dalam hidup ini kita harus Eh, saling cinta, mencintai, saling berbagi, saling peduli. Nah, itulah maka eh, di 18 tahun eh Lazisabilal ini eh, membuat satu eh, gerakan, membuat satu ini sudah banyak yang bahkan untuk di tahun ini kita ya. memberikan khusus. Nah, bahkan mulai tahun ini kita programkan, tahun, -tahun sebelumnya kita belum. Tahun sebelumnya itu Nah, kita tahun ini mulai dan kita sudah launching kemarin tiga orang kita berikan khusus bagi guru-guru ngaji maupun imam musola kita berikan umroh. Yeah. Ya. Luar biasa. Banyak sekali umroh yeah. ini kan kalau seakan-akan mungkin bagi orang kaya ini sangat apa ya sangat aduh biasa sangat lah biasa. itu sangat hmm. biasa tapi bagi guru-guru ngaji di kampung-kampung imam-imam mushola hmm. sampai mungkin sudah puluhan tahun ya jadi imam, jangan yeah. ngajar ngaji hmm. itu sudah berapa ngajar ngaji sudah 20 tahun, hmm. mulai yang hmm. sudah ngajar ada 25 tahun yeah. itu enggak sampai ketahuan sampai sampai tahu Mekah itu kayak apa itu kan hmm. ya Allah kita ini masa sih tidak bisa kan begitu ya, ya. Nah, makanya dengan uh, amin, semangat ya. berbagi, kita kecintaan kita kepada sesama hmm. uh, orang-orang yang terutama berjuang hmm. ya, itulah kita muliakan mulai tahun ini kita insya Allah eh, Bismillah mohon restu dari donatur semua muzaki sabillillah bahwa setiap tahun kita akan memberangkatkan Empat orang, yakni dua orang imam musola dan dua orang guru ngaji yang uh, mulai tahun ini, dan itulah satu bentuk, ya, cinta. satu bentuk cinta-cinta kita hmm. yang mudah-mudahan dengan cinta ini hmm. adalah Allah Salih memberikan berkah yang banyak, lah Amin. karena Amin. gitu ya. Amin. Oke, okay, luar biasa sekali, ya. Ini masih satu, ya, yang ya, ya, yang, yang paling hasilnya. untung, yang paling... Hmm. Pres ya, <laughs> 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 ya. dan sebenarnya masih banyak Ustaz ya program-program ya. dari Lazizabilillah, termasuk hmm. juga tadi yang sempat hmm. disampaikan oleh Ustaz Sulaiman kalau ini adalah momen yang sangat tepat untuk berbagi, <laughs> yeah. menunaikan apa yang sudah menjadi kewazip, uh, kewajiban bersama zakat hmm. dan lain sebagainya, termasuk hari ini adalah hari terakhir nanti juga bisa menunaikan melalui Lazizabilillah. Tapi kita tahan dulu Ustaz, yeah. nanti kita akan lanjutkan ya di uh, talk selanjutnya, di segmen selanjutnya. Kemudian saya ingatkan juga kawan-kawan dengar City Guide mungkin ada beberapa hal yang mau ditanyakan untuk bahasan di siang hari ini bersama dengan Ustaz Sulaiman, Manajer Operasional Lazisabilillah. Kita masih bicara Ramadan ada cinta bersama Lazisabilillah. Ada yang sudah masuk, ini sebenarnya juga sudah ada yang masuk Ustadz, tapi kita tahan dulu kita akan lanjutkan ya, setelah tadi sempat disampaikan, ada satu hal yang istimewa karena tahun ini luar biasa jadi lazisabilillah ini uh, rencananya akan memberangkatkan total empat orang ya. ya Ustadz ya, untuk beribadah umroh nah uh, selain itu, kalau kita bicara kegiatan spesial di dalam Ramadan Ada Cinta ini, ada apa saja Ustadz? ya, jadi di Usia 18 tahun ini memang sangat banyak yang kita lakukan khususnya di bulan-bulan Ramadan Meskipun yeah. di bulan-bulan sebelumnya itu kita ada kegiatan yang rutin ya Ribatnya hmm. itu pembinaan rutin kepada uh, mustahik atau kepada binaan atau anak asuh Karena binaan kita ini ada uh, 500 itu per bulan yang didampingi Yang dimulai dari anak asuh, yatim duafa ah, keluarganya hmm. terus guru-guru ngaji madrasah hmm. Al-Qur'an, uh, imam musola itu itu setiap bulan itu mendapatkan like. uh, sapaan lah dari yeah. lazisabilillah dan uh, sampai sekarang ini ada 6.500 donatur yang hmm. bergabung di dalam uh, lazisabilillah dan terus kita lakukan khususnya di bulan ramadan ini memang kita besar-besaran juga mengeluarkan aziz itu Eh, juga sebanding dengan yang kita dapatkan okay. ya <tuh> Jadi semua Binaan kita yang rutin Ada sekitar 500 orang Itu paket Paket lebaran, paket hmm. uang Itu semuanya di eh, Bisa sampai 800 juta untuk pengeluaran Paket sembako dan uang Untuk mereka-mereka ini ya. hmm. Maka itu eh, Kemarin sudah dilakukan Di dalam Ramadan ini kegiatan santunan maupun kegiatan-kegiatan apa itu pembinaan ya, ya. semuanya itu dilakukan pada uh, akhirnya ini hanya ingin menyenangkan para muzaki ya. yang apa uh, menyenangkan para mustahik yang ya. memang ini uh, diamanahkan kita sampaikan pasti ya. kita sampaikan bahwa ini adalah amanah Yeah. Yang uh, kami harus lanjutkan dan kami habiskan Supaya amanah itu tidak sampai ya ya Sampai mm -hmm. Oke okay. Jadi seperti itulah pada intinya di bulan Ramadan ini memang khusus Cuman tidak hanya di bulan Ramadan saja okay. Nah itu kita program-program uh, itu sangat banyak mm -hmm. Mulai dari anak aso tadi itu kalau 10 program itu lebih ya yeah. Jadi per bulan itu di di luar di luar Ramadan ya hmm. per bulan itu kita bisa 100 juta lebih untuk untuk pembinaan anak asuh anak yatim hmm. itu karena begitu banyak program-program ini ya alhamdulillah kita ini nututi saja ini yeah. karena berkat semua itu selalu dipercaya oleh hmm. uh, muzaki yang yeah. kita sampaikan lewat apapun mudah-mudahan uh, muzaki juga tetap mempercayakan kepada uh, kita karena kita ingin memberikan dua pelayanan yang baik selain kepada muzaki dan juga kepada mustahik yang memang sesuai dengan slogan kita bahwa yep. lazisabilal itu berupaya untuk mantap di hati ya mantap itu benar-benar terasa yep. itu hasilnya <tuh> Oke okay. baik ustadz dan tadi sudah disampaikan ya jadi banyak sekali kemudian manfaat-manfaat uh, yang juga dibagi karena sesuai dengan apa yang jadi tema ramadan ada cinta termasuk juga ada ramadan camp ustadz ya, ya. ini seperti apa kegiatannya ustadz ya itu uh, yang mengisi di dalam uh, khusus bulan ramadan mm -hmm. uh, ramadan camp ini basisnya adalah kalau kami menyebutnya adalah kelompok binaan Fortis ya Forum okay. TPK. Forum TPK itu yang kita bina itu ada 45 TPK Dan oh. ada sekitar 280 guru ngaji Yang setiap bulan itu berkumpul uh, Minggu ketiga itu TPK ini ganti TPK lagi Ganti setiap minggu ketiga Jadi kita menemani bagaimana membina hmm. Meningkatkan TPK, kualitas guru dan lain sebagainya Nah hmm. uh, disitulah Pada bulan Ramadan ini mereka berkumpul untuk mengadakan uh, Ramadan camp ini khusus santri-santri TPK. pun hmm. tidak bisa banyak ya. Kalau okay. santri TPK itu misalkan jumlahnya 40 atau hmm. 30, kita hanya ngambil 10 atau 15 oh, anak kewakilan. saja karena ya, karena wak, apa ini supaya uh, tidak enggak nututi lah tempatnya. Hmm. Itu anak-anak hmm. jadi ngumpul di masjid, yep. terus bisa tarawih hmm. terus hmm. asolat malam bersama-sama dengan kegiatan uh, nginap itu ya sampai Uh, satu hari sampai besoknya baru uh, paginya itu ada kegiatan apa cerita-cerita hmm, yang hmm, intinya hmm. di situ adalah uh, basis santri-santri uh, TPK yang ada di dalam binaan uh, Lazisabila seperti oh, itulah okay, kalau baik. Santri Camp. Ada berapa TPK sekarang total? Sa? Sekarang ada 45 puluh lima hmm, Ada 45 puluh TPK. Kota Malang ya? Atau Malang ya, ya? Enggak, kota Malang ya. Ini tidak Kota Malang nggak nyampe ini paling hanya di sekitar uh, wilayah kecamatan Bimbing yang banyak ya. Hmm mana hmm. ada sebagian wilayah misalkan eh, hmm. apa itu sampai ke Kandang atau sampai itu ada cuman sebagian besar itu ada di wilayah kecamatan karena sesungguhnya Masjid Sabilillah ini atau Masjid Sabilillah ini yang ah, di lingkup eh, kecamatan Blimbing ya. Oke, okay. baik Ustaz. Gitu. Nah ini yang juga mungkin kawan-kawan pendengar City Guide yang baru tahu begitu ya Lazisabilillah ketika ingin bertransaksi atau uh, mungkin mau menyalurkan begitu bantuannya Untuk yang membutuhkan termasuk zakat dan lain sebagainya Ini tempatnya di mana Ustadz? Ya kalau di kita ini yang setiap uh, bulan itu hmm. ada dua tempat yakni ya. di Masjid Besar atau Masjid, uh, Masjid Sabilillah Okay. Yang jadi Blimbing yang eh, menaranya itu eh dulu itu paling tinggi, sekarang ini sudah ada banyak yang tinggi ya. <laughs> Tapi masih terlihat sangat megah di sangat sana Ini mau direnovasi. Kita oh, minta renova ya. karena itu sudah dikira sudah 100 tahun akan di hmm. ya supaya seperti agak Mekah sedikit gitu ya mungkin. Insyaallah yeah. ini sudah diprogramkan barangkali juga ada donatur-donatur mm -hmm. yang ingin memberikan donasinya untuk pengembangan masjid itu dipersilahkan itu jadi jadi di masjid Sabilillah, terus yang kedua itu di eh, jalan apa, di Kelurahan Tunjung Sekar, okay, di Kelurahan Tunjung Sekar di jalan apa itu ya Piranha Piranha atas, Piranha atas ya itu hmm. ada di sana yang di sana itu basisnya itu bukan hanya kantor tapi sekaligus di situ ada rumah yatim produktif ya, mm -hmm. jadi tempat itu kita beli yeah. untuk uh, rumah yatim produktif di yeah. belakangnya ada anak-anak yatim yang mungkin sudah dewasa ya. Tapi mm -hmm. kalau anak yatim itu biasanya ukurannya karena kadang, kadang anak SMP ya, yeah, yeah. SMA ya, itu setelah itu ya tidak disebut anak yatim. Okay. Tapi yang di yang ditempatkan di sana itu sesungguhnya banyak yang anak-anak kuliah ya, mm -hmm. yang memang itu basisnya adalah dari dulu Mungkin, sudah di sana ya, ya, sudah tidak punya orang tua okay. atau memang okay. orang yang tidak mampu hmm. itu, dan banyak dari luar daerah, ya, dari hmm. luar daerah, dari seragen dari uh, uh, sampai luar Jawa. tapi juga ada yang kuliahnya di Malang, ini tidak bisa biaya, dan akhirnya uh, kita himpun di sana, ya, kita kegiatan sampai juga dia bisa kuliah dan uh, bisa mandiri. Di situ hmm. ada rumah yatim, Disitulah tempat sekaligus kantor. Alhamdulillah untuk uh, bisa memberikan uh, apa uh, donasinya tapi karena alhamdulillah ini kan sekarang ini mengikuti ya mengikuti uh, apa ya uh, IT yang hmm. sekarang itu kalau hari, hari biasa itu atau bulan-bulan biasa uh, masyarakat atau musyaki lebih ke ke medsos ya kembayar eh, ya. lewat rekening ya hmm. karena kita kuat sekali anak-anak muda itu karena kita bina sekaligus kita biayai tapi juga sekaligus mereka membantu lah karena anak-anak milenial ini sungguhnya it-nya kuat-kuat ya jadi ya, ya. medsos uh, semua media sosial itu yang megang ya, ya anak anak muda itu ya. jadi sangat kuat uh, melibatkan generasi milenial terus uh, melatih juga mengelola zakat supaya dia itu kita kenalkan dan disitulah Uh, melalui website transfer kening jemput zakat video call itu semua dilakukan oleh mereka-mereka uh, itu lewat situlah lebih banyak sekarang uh, daripada datangnya kalau dulu itu datang 70 hmm. yang transfer atau yang lewat media online itu uh, 30 tapi hmm. sekarang ini sudah mulai terbalik ya <laughs> jadi yang datang itu 30 yang yang lewat online itu 70 ya. Hmm. Saya kira itu lebih mudah ya Hanya dari kamar aja kita ya, langsung bisa betul. Nah, gitu ya. <laughs> Daripada harus jauh-jauh kan Ustaz ya, itu, mungkin ya mungkin ada Jadi, yang Gimana jauh. sih tempatnya itu hmm. ya, Lihat aja ini gimana uh, Kalau kita membayar jakat kemana itu Baiknya memang diteliti ya. Apa program-programnya hmm. Di websitenya seperti apa Apa benar apa tidak itu bisa diceknya, bisa dicek langsung. Kalau bisa bisa dicek langsung. Tapi kalau eh uh, di lain kadang-kadang kan tempatnya di mana ya? Ini yeah, pembinaannya di mana, di mana ya itu? Tapi kalau karakter kita hanya di sekitar hmm, hmm. Nah, basis kita itu bisa dilihat kegiatannya kita tanggal 10 pembinaan eh uh, mustahik hmm. anu orang tuanya anak yatim doa apa tanggal hmm. uh, minggu kedua minggu kedua itu kita membina para imam-imam berkeliling musola per musola di minggu kedua di minggu ketiga itu untuk guru-guru TPG keliling guru ketiga di minggu ketiga di situ pembinaan kita sekaligus juga lansia kita juga tidak jauh dari nah ini di sini saja gitu loh jadi lansia yang sudah kita santuni ada 115 yang rutin bahkan kalau kalau puasa Ramadan ini Jakarta ya Fitra kita punya program khusus untuk lansia hmm. yakni kami sebut dengan Cinta Lansia. Itu yang oh, mungkin tidak iya. dimiliki ya. Hmm. Saya kira masih tidak banyak ya yeah. memiliki. Nah, Cinta Lansia ini kan kalau bulan Ramadan ini yang paling banyak itu kan zakat fitrah. Yeah, iya, betul. Ya, zakat fitrah itu kalau sudah terhimpun ya, kalau sudah sangat banyak itu kesulitan. Kadang-kadang dibagi wis pokoknya siapa yang minta dibagi misalnya <laughs> yeah. ini jangan sangat seperti itu. Mm -hmm. Jadi Lazisabilal ini di dalam bulan Ramadan sudah menyiapkan ada 4000 uh, uh, paket yang sudah kita rencanakan ya. Kita sekarang sudah masih 2000 paket gitu ya. Wah. Jadi begitu datang hari ini langsung keluar itu karena nama Muzakinya sudah sudah ada. Sudah ada termasuk cinta lansia-cinta lansia itu uh, uh, mm -hmm. orang yang di dalam satu wilayah. Mm -hmm. Tidak bisa makan, tidak oh, punya keluarga, okay. atau mungkin terlantar dan lain sebagainya yeah. ya itu ditatarkan ke kita, mm. uh, kita, dia mendapatkan uh, minimal satu ton, eh, satu kintal, maaf, satu kintal untuk satu orang itu ya. Mm -hmm. Jadi kalau dikasihkan loh, kalau dikasihkan satu kintal kan nanti dijual itu ya. ya. Tapi kita modelnya adalah bekerjasama dengan warung atau toko. Oh gitu jadi misalnya kita warung bu ini tolong kalau dia tuh tidak bisa masak kita taruh di warung ini saya kasihkan tolong untuk uh, ini dikasih makannya dari situ hmm. nah, kalau memang di toko ya uh, dia bisa masak misalkan hmm. seperti itu tolong bu ini miliknya mbah ini nanti satu per bulan dikasih 10 kilo 10 kilo 10 kilo oh, gitu baik, baik. jadi manfaat zakat bulan Ramadan itu tidak hanya untuk ini tapi bisa mengcover Uh, uh, yang kami sebut dengan cinta lansia atau lansia khusus itu ya. itu besar itu karena hmm, kita hmm. punya data 35 lansia itu aja harus kita siapkan tiga setengah ton untuk hmm. untuk program yang cinta lansia itu ya okay, itulah ya keistimewaan yang Bilasih, hmm. sabillallah ya. Oke, okay. kalau secara program ini tadi kita sudah dengarkan secara detail dari Ustaz Sulaiman, hmm. ini sudah tertata dengan sedemikian rupa, termasuk siapa yang menerima zakat, ini bahkan sudah ada listnya begitu, Ustaz, yeah, ya? Jadi tidak serta merta kemudian si A, si B saja, oh, tapi yeah. benar benar ada apa namanya daftarnya begitu, termasuk juga e, untuk zakat sendiri bicara zakat ya ini banyak sekali macamnya, mulai drive thru, online, video call dan lain sebagainya. Mm -hmm. Nanti kita akan bahas di segmen selanjutnya, Ustadz, yeah. terkait dengan dengan, e, layanan zakat yang ada di Lazisabirilah. Anda kawan juga masih bisa terhubung bersama dengan kami di 0811 369111. tapi apa uh, untuk prosedurnya ustadz ya yeah. <laughs> kita ini COD. harus memakai kalimat-kalimat yang aneh ya milenial ya <laughs> yeah. kalau kalau jemput zakat itu sudah biasa tapi mm -hmm. kalau namanya COD itu lebih, menarik, lebih ya. menarik ya sesungguhnya itu adalah program jemput zakat mm -hmm. jadi apabila uh, muzaki itu kesulitan untuk uh, membayar zakat mau datang ini masih ngasuh anak mau keluar nggak ada waktu yeah. seperti itu tinggal telepon saja atau lewat WA ke nomor center Lajisabilillah okay. kami di alamat ini mau berjakat mau bersedekah hmm. mau berfitrah seperti itu uh, insya Allah kalau di dekat Malang sini saja insya Allah kita akan ambil asalkan tidak jauh ya dari hmm. Surabaya hmm. misalkan ke Panjen hmm. itu ya mungkin terlalu jauh kalau hmm. untuk Nilai-nilai zakat fitrah Insya Allah okay. dari situlah kita sebut Namanya ACUD Sebenarnya ini adalah uh, Jemput zakat Layanan hmm. jemput zakat yang Baik. Langsung kalau ada orangnya uh, uh, Kita akadkan Di situ hmm. bertemu dengan ini Mau bertanya mau apapun Di situ uh, enak. Kalau dokter itu kan bisa kita Ke rumah sakit bisa atau kita panggil kan. Oh iya betul nah, hmm. Seperti oh, itulah okay. model layanan-layanannya hmm. ya. Oke, okay, ada zakat COD tadi sudah dijelaskan ya gimana prosedurnya. Termasuk hari ini masih buka yang yeah. zakat cod Iya, yeah, oh, terus okay. masih buka. Hmm. Yeah. Oke, okay, baik. Kemudian ada lagi ini yang juga cukup menarik namanya juga unik, Ustaz. Zakat Drive Thru. Iya. Yeah. Hmm, ini gimana <laughs> ini? Memang, ya seperti itu yang namanya eh kita ini sebagai apa manajer itu ikuti aja anak milenial itu maunya <laughs> seperti apa itu eh uh, supaya zakat ini menjadi hal yang uh, menyenangkan ya mm -hmm. yang mengikuti zaman ya yeah, yeah. tidak anu ah, no, terus harus begini harus begini mm -hmm. ya yeah. nah itu kita ngikuti aja jadi uh, kalau Oh jangan gitu itu enggak, enggak oh, mana ada itu dalilnya apalagi tambah ini yeah, yeah. <laughs> membayar zakat tanpa turun di dari kendaraan mm, jadi mm, mm, kita pinggir jalan yang terutama eh, di Masjid Syabilla itu kan lewatnya bisa masuk pintu um, ya bisa masuk pintu okay. itu langsung mm. masuk pintu itu dulu di pinggir jalan sekarang agak sedikit masuk karena khawatir mm. mengganggu aja jadi lagi. masuk ketika mobil itu masuk dia juga bayar langsung di situ. Oke okay, baik, baik. kita yang mendatangi, hmm. uh, muzaki membayar apa bapak ibu bayar apa hmm. ini uh, transaksi langsung di situ langsung didoakan di situ. Oke okay, uh, Langsung hmm. nah itulah uh, alhamdulillah beberapa tahun ini sudah dilakukan yang uh, harapan ini menjadi oh kalau sabdilah itu ada uh, drive thru orang kan. Membayar zakat biasa, tapi kalau bayar lewat drive-thru kan satu hal yang berbeda lah itu Betul. Nanti di Malang itu loh ada Nah itulah yang kita harapkan bahwa dari bagian kita bisa apapun lah ya, untuk, ya. Hmm. untuk memberikan layanan ya sampai termasuk drive-thru itu kita coba lah itu ada contoh kalau drive-thru itu misalkan untuk eh, apa Itu kan kita hanya mencontoh itu ya, ya Mencontoh ya. itu dengan model Pembayaran pelayanan itu bentuk-bentuk itu, ya. Yeah. Ya, enjoy saja kita ingin coba okay. untuk Baik. sensasi, yang, ya. Gitu. Nah, ternyata juga banyak sih yang suka itu, ya. <laughs> Malah foto foto pasti, selfie. Wah, ini <laughs> <direktur>. konten. <Agaknya. laughs> Apalagi anak-anak muda, Ustaz, ya, ya betul, saya betul, membayangkannya. Betul, betul. Oke, luar biasa. Jadi dari sini pun, kalau saya melihat juga, sebenarnya dari Lazisabila juga tidak tinggal diam, tapi benar-benar mengikuti zaman dan ya, inovasinya itu loh, Ustaz, Ust. yang luar biasa, ya. ya Oke, termasuk juga ada zakat online. Ini juga hmm. sudah ada, kalau zakat online pasti orang-orang sudah paham ya Ustadz mm -hmm. dan di sini ada yang menarik juga zakat video call ya, ini dimana Ustadz ya sebenarnya kalau zakat online itu uh, dia bayar zakat lewat uh, apa media hmm. lewat website tapi kan bayar ini sudah ya, di sana ya. ada alamatnya atau tidak mm -hmm. itu dia terserah itu zakat online tapi okay. zakat video call itu kita munculkan karena kita ingin bertemu langsung hmm. nah, karena tapi kalau yeah. orang di sana itu orang berzakat, ditulis nama kita doakan, kan yeah, gitu yeah, ya? Yeah. Hmm. Nah, tapi kalau kita terlewat transfer, kan nggak bisa itu ya. Yeah. Maka dengan zakat video call itu, ketika orang berzakat, uh, kita akan telepon bila menyantumkan nomor teleponnya, ke nomor hmm. WA-nya, yeah. kita akan, kita akan telepon, kita akan video call. Hmm. Nah, kita langsung, Bapak Ibu, itu uh, tadi ada masuk zakatnya itu sekian atas nama siapa saja hmm. kita catat di situ namanya siapa aja uh, uh, kita tunjukkan berasnya karena kita menyetok beras ya sebelumnya itu hmm. kita hmm. sabila menyetok beras sekian untuk memang oh. dijual di situ yeah, ya yeah. kita tunjukkan bu ini berasnya modelnya seperti ini lalu uh, dengan siapa ibu siapa yang dibayarkan dengan siapa baru hmm. uh, kita pandu uh, untuk niatnya yeah, yeah. niat okay. itu kan sebenarnya dana itu sudah cukup ya yeah, uh, nah, uh, tapi betul. kita Selalu kalau orang-orang lama dulu kan selalu dipandu ya mm -hmm. Bismillahirrahmanirrahim nawa itu an uhrija an uhrija zakat al fitri an nafsi an zauji an zauji itu mungkin istri an waladi anaknya disebut dan semuanya yang zakat mm -hmm. disebut kita tunjukkan itu fardhu Ta'ala kita nah, lalu kita doakan dengan langsung melihat nah, videonya Gini, itu ya kita doakan Setelah itu ya seperti itulah terima kasih itu yang yang datang bukan hanya dari sini luar jawa bahkan luar negeri ya dari mana itu. negaranya Ustaz? Iya, dari australia kemarin oh. itu langsung video call dengan kita <laughs> uh, terus dari ah, ya. mana itu ya kemarin itu uh, dari singapura hmm, dari hmm, hmm, yang sebenarnya ada orang dulu memang donatur kita sih gitu ya iya, iya. kita terus dia akan di sana ke singapura hmm. ke luar negeri itu uh, uh, dia cari-cari, itu oh gimana ya ini? Ah ternyata bisa dari sana bayarnya uh, itu ya. Uh, ya, itu banyak itu juga. Ya, uh, kalau luar Jawa itu ya yang paling oh uh, ini Papua. Papua itu masuk untuk video call itu uh, ya. Video uh, okay. call dengan kita itu uh, karena mungkin merasa sangat ya kalau kelihatan terus doakan ya itu lah. Doakan kita ini <laughs> yang mendoakan Allahumma misalkan kita gitu, yang diberikan ya, ya kalau vima toetawa barokahnya, mudah-mudahan diberikan. Nah, orang kan mantep ya, ya, ya. Huh. orang mantap itu. Itu banyak sekali ini yang video call bisa tiga orang itu. Bisa tiga orang yang oh. itu karena. Oh, barengan gitu. Iya, barengan kan sini <laughs> ah, iya, <tanah> iya. itu <laughs> ada ada khusus yang video call. Baik, Saya baik, masuk baik. video call, video call itu <laughs> banyak juga diminati dan disukai lah <laughs> sama pembayar-pembayar <laughs> zakat yang. Ya, yang ingin tahu sensasi seperti hmm. apa sih ya itu ya. Oke, okay. termasuk juga konsultasi zakat di sana bisa. Iya, kalau konsultasi zakat itu biasanya lebih kepada Awa. Hmm. Ada ini, ada ini, ada ini. Misalkan itu saya ember. Tapi kalau memang perlu penjelasan, langsung kita telepon itu. Oh, okay. bu? Gimana masalah zak? Apa masalah uang atau sih uang simpanan atau apapun lah itu bisa langsung ke kita insyaallah lah, full service lah ini di bisa ya oke okay, baik termasuk untuk zakat fitrah hari ini juga masih dibuka terakhir nanti menerima sampai jam ya, berapa Ya, itu juga satu lagi tambahan mm -hmm. keistimewaan ya, ya yang tidak dimiliki oleh panitia-panitia yang lain ya kalau disebut panitia ya di kampung-kampung itu banyak panitia kalau uh, hari raya seperti ini baru mulai rame nanti habis jam 8 udah tutup iya betul karena mereka bagi waduh nggak nutut lah kalau bagi jam 10 <laughs> misalkan yeah. seperti itu yeah. lah ini solusinya adalah sabilillah itu ya hmm. Sabilillah, Sabilillah itu solusinya dan banyak sekali kalau malam sampai jam 12 itu full itu full, bener-bener <laughs> full jadi ah, uh, pembayar zakat di kita itu Uh, uh, ribuan ya baik, apalagi baik. kalau malam ini sudah tahu kalau yang lain-lain itu tutup hmm. buka, itu saya bilang pasti buka ya terutama mereka yang baru pulang dari bandara atau oh, yang dari hmm. luar kota masuk malam ini sudah malam mang eh, masjid itu harus tutup kafe Ya. maka masuklah mereka ke tapi selain pelatarannya enak sudah tutup. biasa dan uh, nyaman lah saya kira hmm. di situ itu banyak yang uh, yang baru pulang ya baru hmm. pulang, saya bila itu jam 12 kadang kita sudah kita ini mestinya nutupnya jam 12 karena kita ya. untuk persiapan uh, sholat id besok. Hmm. tapi masih ada saya sampai jam satu itu masih masih dilayani ya, itu. ya namanya orang lupa ya <laughs> pasti ada entah itu terlalu malam datangnya hmm. di disitulah kita menerima zakat sampai jam 12 malam ya. di Masjid Sabillah. Tapi kalau di konter-konter yang ada Karena hmm. ini tidak ada beberapa konter Ada di Suhat, ada di LA Sucipto Ada di Legend Sutoyo, Bang Jatim dan Piranha hmm. Itu memang sudah uh, tiap tahun ada di situ nah, untuk memudahkan kalau tidak harus Sabillah ya mungkin di situ di konter konter sudah cukup tapi itu sampai jam 8 Oke okay, baik. Sampai jam 8 saja. Tapi hmm. kalau di masjid Sabillah sama di kantor Piranha itu sampai jam 12 malam. Oh baik gitu. baik oke okay. baik Ustaz. Ustaz tidak terasa ini kita sudah di penghujung acara. Ya. Ya. <laughs> nah <Bukan>. mungkin <laughs> yang yang paling akhir setelah kita bicara soal Ramadan, ada cinta bersama Lazisabilillah Ustaz. apa ya. yang mau disampaikan silakan Ustad. Ya para syidik uh, yang dirahmati Allah uh, hanya menyampaikan marilah kita manfaatkan kurang sedikit lagi jangan lupa Uh, zakat kita jangan lupa sedekah kita masih dalam waktu bulan Ramadan mungkin akan sampai selesai maghrib nanti yeah. ya itu masih di dalam bulan uh, Romadhon uh, jangan uh, apa yang harta kita yang belum kita keluarkan yang belum kita zakati yang belum kita sedekatkan uh, segera sedekahkan karena nah. Uh, Ramadan ini adalah Ramadan yang spesial bagi kita semuanya. Kenapa kok dikatakan spesial? Karena belum tentu kita akan menemui Ramadan tahun berikutnya. Maka kita berharap kepada Allah, uh, marilah kita uh, uh, kuatkan, marilah kita benar-benar hikmah di akhir bulan Ramadan ini dengan harapan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, salat kita, ibadah kita, puasa kita, zakat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang menjadikan Diri kita ini menjadi uh, umat yang uh, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang uh, diberikan keselamatan, kebahagiaan, keridoan, ampunan, dan terutama surganya Allah Subhanahu Amin. wa Ta'ala, itu yang kita. Uh, harapkan ya. Ya, mudah Seperti itulah, <laughs> okay. mari kita terus berbagi ya. Baik, mari kita selalu Berbagi dan tentunya ketika Anda Ingin menyalurkan bantuan-bantuan Bisa melalui Lazis oke okay. Baik, terima kasih banyak Ustaz Sulaiman Luar biasa di tengah kesibukannya Ini menyempatkan waktu datang langsung Ke City Guide, semoga selalu Dilancarkan ya Ustaz ya, gitu. Dan sebelum saya tutup kawan Ini saya ada informasi tambahan Buat Anda yang mau kuliah di Perguruan Tinggi PGRI Nasional Ranking 1, pilihan Pilihannya hanya Unikama. Universitas PGRI Kanjuran Malang yang sudah buka.